Kemajuan industri dalam negeri dan kemandiriannya memproduksi alutsista secara mandiri adalah sebuah langkah besar bagi negara. Saat ini, sudah banyak negara yang mampu mandiri memproduksi kebutuhan senjata, amunisi dan bahkan alutsistanya sendiri. Misalnya saja Amerika Serikat dan Rusia yang terkenal dengan senjata-senjata mengerikan buatan dalam negeri serta China yang menyusul dengan cepat mengembangkan alutsista unggulan mereka. Indonesia juga sudah cukup baik dalam kemandirian industri pertahanan. Ada PT Pindad yang punya spesialisasi membuat senjata, amunisi dan alutsista darat. Ada pula PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia. Namun, Indonesia masih belum mampu memproduksi pesawat tempur sendiri. Kabar baiknya, ada peluang besar bagi Indonesia untuk bisa membuat sendiri jet tempur Dassault Rafale di dalam negeri. Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk mendatangkan 6 unit pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation, Perancis. Kontrak pembelian Rafale juga sudah diteken Kementerian Pertahanan dan siap dilanjutkan ke proses selanjutnya. Menhan Prabowo mengungkapkan niatnya untuk menambah 36 unit lagi, sehingga total akan ada 42 unit Rafale yang dioperasikan Indonesia. Maksud baik Prabowo bukan tanpa alasan. Dassault Aviation ternyata menawarkan paket pembelian yang luar biasa menguntungkan bagi Indonesia jika RI mau membeli 42 unit Rafale, dari penjelasan Gubernur Lemhanas, Andi Wijajanto dalam video di kanal YouTube Akbar Faizal Uncen Soret, ini paket besar yang ditawarkan oleh Dassault Aviation. Kalau F-15ID yang ditawarkan AS itu paket besar. Tapi itu benar-benar paket pengadaan, tanpa ada transfer teknologi, offset dan seterusnya, kata Andi Wijajanto. Berbeda dengan AS, kontrak Rafale yang ditawarkan oleh Perancis rupanya bisa lebih menguntungkan Indonesia. Sementara kalau Dassault ini kelihatan offsetnya. Jadi misalnya kalau kita nanti mengaktivasi yang plus 36 unit, Rafale, fasilitas pemeliharaan dan perawatan akan dibangun di Indonesia. Thales akan bisa bekerja sama dengan PT LEN, bahkan amunisi untuk Rafale bisa bekerja sama dengan PT Pindad, lanjut Andi. Kontrak pembelian 42 unit Rafale ini langsung terlihat jelas arah kerja sama offset dengan Perancis. Namun, dengan syarat bahwa Indonesia memborong 42 unit Rafale dan bukan hanya 6 unit seperti kontrak pertama yang diteken Kemenhan. Kalau 6 saja, kita pengadaan murni. Plus 36, baru aktivasi, offset, kata Andi. Bahkan, Andi Wijajanto juga menyebutkan soal peluang Indonesia memproduksi jet tempur sendiri. Bukan impian semata kalau Indonesia akan mampu membuat sendiri pesawat tempur di dalam negeri. Kalau seandainya kita bercita-cita buat pesawat tempur sendiri, kita istilahnya joint venture, joint production dengan Dassault, itu kita harus pesan 60 unit lagi, jelas Andi, jadi 100. Karena syarat dari Dassault untuk produksi di sebuah negara itu, minimal 100 unit, seperti yang saat ini sedang diusahakan di India, lanjutnya. Menurut Andi, ada potensi dan peluang baik untuk Indonesia, khususnya di bidang pertahanan dengan adanya offset dari Dassault Aviation, Perancis. AS dan Rusia sampai hari ini tidak pernah menawarkan proses transfer teknologi offset yang dimandatkan oleh Undang-Undang Industri Pertahanan, pungkas Andi Wijajanto. Ini artinya, jika Indonesia memborong 42 unit Rafale, akan ada offset alias kerja sama proses transfer teknologi dari Dassault Aviation ke dalam negeri Indonesia dan mengajak industri pertahanan lokal. Jika memborong 100 unit, ada kemungkinan Dassault Aviation akan setuju melakukan joint production dengan Indonesia. Namun, semua keputusan tentu ada di tangan Kementerian Pertahanan dan pemerintah Indonesia untuk urusan pembelian alutsista ini.